Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel One. Kali ini saya kedatangan L300 flat. Ini baru datang tadi malam dan udah dipakein, dipasangin kaca film. Nah, jadi kanan kiri atas bawah, atas bawah lagi. Kanan kiri atas sama belakang itu udah dipakein kaca film. Jadi ini kaca filmnya itu Vicool. Udah pakai Vicool. Jadi pasang kaca film itu dari dalam ternyata. Dan ini nggak boleh di ini dulu ya. Nunggu beberapa jam ya. Kita cek. Nggak boleh diturunin ke bawah dulu. Oh, mantap banget ya. Ini cuma pasang kaca film aja. Talang airnya belum. Cek. Dan ini unit bulan 12. Harusnya kalau unit bulan 12, kalau memang ada perubahan itu ada di unit bulan 12 ini. Tapi dari tadi saya lihat belum ada perubahan. Saya dari audio tipnya dia pakai JVC ya. Masih sama seperti yang dulu lah. Cuma sekarang udah pakai USB. Nah ini USB-nya di sini ya. Ini tinggal dibuka aja nih. Colokannya, lubang USB-nya di sini. Nah, ini ada buat puntung rokok juga ya. Tempat ada laci juga di sini buat biasanya uang receh ya, buat bayar parkir, dan ada koreknya, korek api nih. Nah, ada kotak P3K juga. Dan biasa ya, mau petunjuk dari audionya. Ada kisi-kisi AC-nya juga di sini ya, mau dia mau kecil ataupun mau besar anginnya. AC ini tuh sangat bagus, alami sekali ya, karena udaranya itu dari luar. Di sini dia kalau mau bawahnya itu, bawahnya juga kena angin, itu ventilasinya di sini. Ini posisi nutup. Kalau pengen buka di sini, terus nanti otomatis buka. Anginnya tuh masuk ke bawah juga ya, ke kaki juga, jadi lebih dingin. AC-nya tuh lebih dingin. Di sini juga ada lubang udara juga ya. Jadi kalau kita parkir lama kena panas, ini dibuka. Jadi udaranya tuh di dalam ada sirkulasinya ya. Nah, ini bisa lihat bawah juga. Ada dua speaker di sini ya. Speakernya di bawah. Nah, ini dia. Kita nyalain lampunya. Ini dia. Sebenarnya ini penampakan bawahnya L300 nih. Cek spidonya pada yang baru, matikan lampu. Oh, ini dia. Ini ganteng banget kalau udah di pakaiin ini ya, kaca film ya. Oh, ini dari dalam ya. Saya udah bilang tadi dari dalam, ini malah dipegang-pegang. Ini baru banget kasih kaca filmnya. Vicool, kita lihat tagihan Vicool-nya berapa ini. Jadi L300 pakainya kaca film Vicool. Nah, ini dia Vicool Tegal Outlet. Kanan kiri depan sisi belakang, belakangnya juga dipakai. Jadi adem. Suratnya bahwa udah dipasangin kaca film ya. Untuk kemudinya masih tetap sama ternyata ya. Tapi kita berharap ya nanti di 2021 Januari mungkin bakal ada ini ya perubahannya. Karena ini kemarin, bulan kemarin aja saya nggak dapat unit. Sama sekali nggak dapat unit satu pun, flat maupun standar. Ini bulan ini alhamdulillah dapat banyak.
Ini dapat flat 2, standar 3. Dan mintanya standar tuh 4, cuma dikasihnya 3. Tapi nggak masalah. Nah, ini untuk sabuk pengaman. Oh, ininya sekarang lebih mudah ya, lebih gampang untuk dicari ya. Kalau dulu kan masuk ke sini dan bahannya itu sama kayak ini juga ya. Ini tuh bahannya udah ya kayak jamur, jadi ada jamur dua di tengah ini buat sabuk pengamannya ya. Jadi lebih gampang nyarinya dan gampang juga masangnya. Mungkin ini yang baru ya. Apa saya baru ngeh? Tapi ini kelihatan aneh aja ya, di depan di tengah-tengah kayak gini ya. Kelihatan kayak biasanya dia masuk ke dalam sana ya kan. Masuk semuanya, hanya menyisakan ini aja, ini lebih keluar lagi ke dalam. Tapi untuk safety ini udah lumayan bagus. Bukan lumayan lagi, ini udah sangat bagus ya untuk di L300 ini ya. Nah, jadi ini untuk sabuk pengamannya itu apa, penumpang, ini untuk supirnya, atau kalau enggak kebalik, ini untuk penumpang, ini untuk supirnya. Serah deh mau pakai yang mana, sama aja soalnya. Oke, untuk desain rem masih sama dia, pakai rem tongkat ya. Untuk sistem kemudi sama, pedaling juga sama. Jadi nggak ada perubahan sama sekali di unit bulan 12 ini ya. Kita cek baknya. Nah, paling kerapian dari build, tapi masih ada garis juga sih. Dan bulan kemarin udah rapi, tapi nggak terlalu nampak juga. Kalau yang dulu-dulu tuh apa, paku las tembaknya tuh kelihatan banget, kalau ini enggak. Nah, udah mulus banget Mitsubishi. Ini yang varian flat, di belakang ada yang varian standar 2, tapi belum dicuci, nanti saya review yang standar. Lalu yang paling laku itu, yang paling banyak di inden. Flat juga sekarang udah mulai laku sih. Oke lah, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe aja di HM Channel One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Ciao.